Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Aminah di sini. Selamat malam menyambut pagi netizen semuanya. Saya doakan kalian sehat selalu. Oke, buat para netizen, di sini kita satu persatu kita habisin dan kita musnahkan penjaga rumah yang sangat berbahaya. Karena penjaga ini banyak ya. Yang pertama Paraspati. Nah, Paraspati. Yang pertama Paraspati. Yang kedua Kuntilanak. Yang ketiga Kuyang. Yang keempat si itu. Apa yang besar, yang tinggi, yang tegap tuh. Enggak tahu aku siapa tuh. Banyaklah pokoknya di rumah itu yang menjaga rumah dan menjaga gadis itu. Jadi kita udah mengatur strategi sama Panji bahwasanya ini yang terutama yang kita harus kita bersihkan daerah luar. Daerah luar kita bersihkan. Yang pertama daerah luar, yang kedua rumah, di dalam rumah. Yang ketiga yang menjaga perempuan itu harus kita habiskan. Insya Allah kita bisa satu persatu. Bagaimana caranya kita harus bisa? Karena kita sudah mendapatkan izin dan sudah mendapatkan bantuan Basingsu juga ya. Oke. Baik, kamu siap Yan? Harus kita musnahkan. Bagaimana Dil? Siap? Kita harus siapkan dan atur strategi bagaimana yang kita merencanakan tadi. Harus kita persiapkan malam ini harus selesai, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberikan kelancaran. Amin. Oke, kita berselawatan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma shalli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada kita bisa menghadapi dan menghabisi satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hati-hati. Kenapa kau Kunti menghilang? Kenapa? Hah?
Kamu takut sama insiden ini yang semalam? Keluar Kak Konti. Saya menghabisi kamu. Tarik di atas, tarik di atas. Takutnya di atas. Keliling, tarik di atas. Hei Kunti, keluar. Kamu mempermainkan saya. Kamu akan habis dan musnah sekarang ya. Oke, kamu mempermainkan saya. Oke. Jika itu memang mau kamu, saya akan buat kamu supaya kamu tidak bisa mempermainkan saya lagi. Oke, buat para netizen, kita harus kita gunakan ini supaya dia tidak bisa menghilang lagi. Harus kita bakar dan harus kita musnahkan. Allahu Akbar. Lihat sebelah sana. Hati-hati. Takutnya dia menghilang lagi. Hati-hati. Kalian mau lari kemana lagi? Kamu akan habis. Musnah. Di sini. Ya. Hilang lagi. Dekat. Hati-hati. Kamu mempermainkan saya. Situ. Oke. Kalau kamu mempermainkan saya, siap-siap. Kamu hati-hatian. Kamu Dila harus di belakang Yani, standby di belakang Yani. Kamu jangan kemana. Dia kita hadapi dan akan kita musnahkan. Ingat kuntilanak, kesempatan kamu hari ini, kamu akan habis. Bagaimana? Dapat nggak? Bila perlu dekat sama saya sebelum lagi. Biar dapat dia. Oke? Kita mulai. Kita pagar dulu dia. Biar dia gak mama. Kita pagar dia. Dia kita pagar biar dia tidak bisa kemana-mana. Dan kita lihat, kita habisin, dan kita oke, kita berselawat apa ini, kita berzikiran. Dila Yani berdoa di belakang dalam hati, jangan mengganggu saya. Saya mau fokus untuk membakar dia.
mundur, agak mundur dulu. La ilaha illallah. Salli. Allahumma salli. Salli. Hati-hati. Oke. Seperti yang saya lihat, alhamdulillah si kuntinya sudah habis terbakar. Dan alhamdulillah tinggal yang lainnya, itu biar urusan si Panji. Mudah-mudahan Panji bisa mengatur strateginya yang lainnya dan menghabisi semua daerah yang di luar ini. Oke, Bapak netizen dimanapun Anda berada, live-nya akan saya tutup. Sampai di sini, terima kasih buat kalian semua. Doai kami supaya perjalanan kami dan supaya untuk membantu nenek itu bisa berjalan dengan lancar. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.